Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Minta ziarah pusara arwah ibu, Uwais buat ramai sebak. Semalam merupakan sambutan Hari Ibu dan ramai tidak melepaskan peluang berkongsikan di media sosial penghargaan buat bidadari tercinta dan ibu masing-masing. Turut menjadi perhatian video dikongsikan di Instagram Alayarham Siti Sarah Resudin memaparkan anak sulungnya Uwais Al-Karni sempena Hari Ibu. Menerusi video itu, Uwais meminta kepada datuknya, Raisuddin Hamzah, untuk singgah sebentar ke pusara ibunya. Apabila tiba di tanah perkuburan, Uwais meminta izin untuk ke pusara ibu seorang diri. Raisuddin akur dengan permintaan cucunya itu dan membiarkan kanak-kanak itu sendirian. Tiba di pusara ibunya, dapat dilihat Uwais benar-benar rindukan arwah ibunya yang telah pergi menghadap ilahi sejak 2 tahun lalu. Meskipun video dikongsikan hanya lakonan, namun netizen sebak serta memahami apa yang dilalui Uwais yang kehilangan insan paling penting di usia muda. Di ruangan komen, rata-rata netizen mengalirkan air mata serta menitipkan doa buat arwah Siti Sarah serta buat anak-anaknya agar terus kuat. Sekian info, terima kasih.